Mas Yumaki. Halo. Nama saya Yumaki, 23 tahun, asli dari Yogyakarta. Kalau pertama kali mengenal cosplay itu aku pas masih kelas 3 SMP kalau nggak salah. Itu tahun 2009. Terus memulai cosplay sama join di salah satu komunitas di Jogja itu sekitar akhir tahun 2009-2010 lah mulai cosplaynya. Kebetulan pas main di salah satu event di Jogja, mulai dia tertarik untuk pengen coba cosplay itu gimana sih. Terus mulai terjun buat cosplay. Cosplay pertama kali kostum Luffy. Luffy One Piece? Iya, Luffy One Piece. Apa ya, cuma celana pendek. Pakai baju merah sama topi jerami, cekeran. Doang dulu. Itu yang buat kostumnya bikin sendiri atau? Kalau dulu itu kostum bikin di penjahit kalau dulu. Aku tuh masih nggak tahu kalau kostum itu bisa dibikin sendiri. Oh. Tahuku ada yang jual. Terus untuk yang armor itu harus bikin sendiri. Kalau yang kostum kain biasanya ya cuma di penjahit biasa sih, nggak kayak sekarang kan udah banyak kayak FGB. Terus maker-maker yang menawarkan jasa pembuatan kostum. Kalau dulu tuh masih awam banget, nggak tahu gitu-gitu kan. Kalau pertama kali nerima orderan, jadi aku dari pertama kali cosplay itu aku udah mulai penasaran. Kok itu yang kostum armor itu bagus-bagus gimana sih? Terus aku iseng sama teman-teman dulu nyoba bikin sendiri. Sampai kurang lebih itu aku masa trial itu sampai 2011 itu aku mulai buka orderan. Mulai buka orderan ya, masih kecil-kecilan itu dari teman sendiri. Terus sampai akhirnya ada orang lain yang pesen dan sampai sekarang. Itu apa? Orderan pertama kali apa? Yang bener-bener jadi uang? Bener-bener jadi uang itu. Nek teman kan biasane regone sak kayak penake. Tolong gawe. Ya, apa? Itu order yang bener-bener order gitu. Kalau apa? Apa sih, kalau aku sih dulu dari tahun 2011 sampai 2014 tuh aku belum mikirin uang. Jadi aku open commission itu emang basicnya aku pengen belajar sih. Jadi kan orang baru pertama terjun kan masih apa ya? Belum terlalu menguasai yang namanya crafting. Jadi di tahun itu aku emang niatnya untuk belajar. Jadi aku enggak ngasih tarif mahal sih dulu. Enggak ngasih tarif. Biasanya aku nanya budgetmu berapa. Terus udah oke, baru aku buatin. Oh, emang aku taraf apa open commission itu buat apa istilahnya, buat lebih belajar lagi di crafting sama nunjukin ini loh buatanku. Oh. Jangan-jangan yang buat malah nggak tahu sendiri nih. Kalau ciri khas di balik armornya ada stikernya Yumaki Monster Studio. Hah? Serius? Iya. Masa iya? Tak kasih stiker. Di dalam armornya gitu? Oh, aku malah lagi ngerti. Nggak bonusin kalau buat yang pesen. Oh. Kalau apa ya? Kalau dari kostum tuh ya rata-rata sama sih. Materialnya juga sama, pakai busati. Kalau aku finishingnya biasanya pakai airbrush sama vinil, tergantung request.
nekane ke kualitas sama tingkat kemiripan dengan karakter aslinya.